3, maka 3 hari kemudian hari ini ya, berdasarkan pertimbangan pelatih, maka kita mengontrak 6 pemain ya, masing-masing dari sebelah kiri saudara Herlihan ya, ya sebagai kiper, kemudian Elina Soka ya, kemudian Saiful Ramadan, kemudian saudara Anis Nabar, Apipur, dan Ari Ermawan. Untuk itu kalau ada pertanyaan silakan, apa yang kira-kira mau ditanya sebelum kita sesi foto. Ya, saya jelaskan tadi awal kita terakhir istilahnya kenapa tiba-tiba 6 pemain ini kita kontrak, dan apakah ini ada berjenjang tahap dulu bertahap untuk kontrakannya? Ya, sebenarnya ini tidak berjenjang atau bertahap, tetapi pelatih ya telah memutuskan yang prioritas utama itu langsung 6 ya. Kalau kita sebagai manajer ya, penanggung jawab berapapun kebutuhan yang memang bisa untuk membuat PSMS dengan target 3-1, kita siap. Tapi pelatih mengatakan tidak makan waktu lama bahwa 6 pemain ini prioritas. Bisa aja besok akan ada lagi kontrak atau 2 hari atau 3 hari lagi. Jadi untuk pastinya tentunya nanti secara teknis langsung ke pelatih. Saya sebagai manajer ya, apa yang diinginkan pelatih, kami coba kerjasama dan hari ini terwujud bahwa 6 pemain PSMS hari ini diikat secara resmi untuk menjadi pemain PSMS. Itulah. Ada lagi? Biar foto kita. Mau bertanya? Kami tanggal 16 kan mau tadi. Ya. Maksudnya apakah kontrak itu akan diselesaikan tanggal 15, tanggal berapa? Maksudnya deadline dari manajemen seperti apa? Hasil komunikasi kita ya, hasil komunikasi kita dengan pelatih ya, jajaran pelatih ya, pelatih berupaya untuk ya mendilkan ya, berupaya untuk mendilkan dalam Piala Edi Ramayana ini paling tidak ya 10 atau 12 pemain, paling tidak targetnya seperti itu. Setelah itu kemungkinan ya kita ada program ya tur ke Jawa ya, ada kemungkinan tur ke Jawa untuk sekaligus tryout ya, apa lawan tim-tim ya dari Liga 1 maupun Liga 2. Jadi kita persiapan kita sangat serius di dalam nanti pertandingan-pertandingan itulah kita sambil mengadakan ya pemain. Jadi tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan. Intinya mana yang memang sudah sesuai dengan karakter PSMS yang diinginkan pelatih ya kita lakukan. Itu aja. Jadi artinya Pak Bu, yang lain itu masih berstatus trial untuk perkembangan dari pelatih juga? Iya. Jadi seperti yang saya katakan, bisa aja besok ada lagi yang diantara yang ini, bisa aja. Jadi kita sifatnya dalam hal ini tentu bagaimana kerjasama yang baik dengan jajaran pelatih lah. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.